Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sadar Rufak Indonesia. Kali ini bersama saya Abdi. Di sini kita akan mereview senapan seperti biasanya. Kita ada di part 2 tanggal 25 November 2020 ya. Baik teman-teman, kita akan mereview senapan yang pertama. Di sini ada PCP Black Panther single tabung ya. Senapan yang ganteng juga. Ini salah satu senapan yang keren dan ganteng pastinya ya. Enteng juga, powernya juga mantap. Kita coba dulu suaranya. Suaranya kayak begini, kita gunakan grendel 2. Kayak gitu ya teman-teman suaranya. Ini senapannya kayak gini bentukannya. Ini dari tampak kanan, ini tampak kiri ya. Keren, enteng juga, saya tangan satu saja kuat ya. Ini akan kita kirimkan kepada saudara Jendri di Manado ya teman-teman. Untuk teleskopnya menggunakan teleskop besar ukuran 3/12x40 ya, spike, dan juga ada itu, ini jarak 12, dan ini ada pompa barakuda lokal pastinya. Ini full set ya, sudah siap dengan tali sandang, sifol, dan juga gantungan mimis, dan juga peredam bawaan, dan juga ada spare part. Dan yang tidak ketinggalan dari senapan Black Panther ada STKS nya ya teman-teman. Ada STKS pasti tidak ketinggalan. Kita akan geser ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada ini Predator Bulldog. Aduh, berat. Aduh. Ini Predator Bulldog OD38 ya, berat sekali teman-teman. Karena tangan satu jadi keberatan. Di sini ya ada gambar anjingnya ya di sini. Ini anjing bulldog ya. Nah, kan yang namanya bulldog. Bulldog adalah jenis anjing ya. Bikin cepot. Nah, seperti itu ya teman-teman suaranya. Akan kita kirimkan kepada saudara ini, Lalu Samsu Apirin Arifin ya, di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Untuk kelengkapannya ini menggunakan teleskop basna ukuran 4/16 ya, ukuran 44, dan juga ada ini peredam halus 100, tali sandang, swivel, gantung mimis, dan juga mimis tas. Ada magazine juga, ada tas senapan kamu tebal. Kita kirimkan menggunakan pos PCE sore hari ini juga. Oke teman-teman, kita akan geser ke senapan yang berikutnya. Oke teman-teman, kita di senapan yang berikutnya. Di sini adalah Black Panther single tabung juga, tapi yang di sini adalah popor klasik ya teman-teman. Kayak gini popornya ya. Ini masih single shoot ya, sama juga seperti yang pertama tadi. Sini kepada siapa? Jauh sekali. Akan kita kirimkan kepada Bapak Bardan Mafuro di Bekasi, Jawa Barat. Untuk kelengkapannya di sini full set ya teman-teman. Ada teleskop basnel ukuran 3/12x40 dan juga ada mis jarak gear 12. Dan juga ada ini pompa barakuda lokal dengan harga yang di bawah atau kelas yang cukup lah ya. Pompa barakuda ini sudah bisa memompa PCP dengan tekanan angin yang tinggi. Di sana udah ada spare part dan juga STKS nya ya pasti. Full setnya ini cuma di harga 3 jutaan saja untuk yang single shoot. Oke, kita akan geser ke senapan yang berikutnya. Oke, baik teman-teman, kita di senapan yang berikutnya. Di sini adalah PCP River dengan OD25 ya. Seperti ini unitnya. Sudah sering saya beritahu pada teman-teman ya, ini adalah PCP dengan harga paling murah atau paling terjangkau yang sudah support dengan magazine. Dimana magazine seperti ini berwarna transparan. Tadi adalah suaranya kobra ya teman-teman, ngeri sekali ya.
Kalau mau lihat video Kobra juga ada. Ini ada player plug and play ya. Playernya ini sudah cepat plug and play dan juga sudah ada manometernya. Ini full set kepada ini. Kepada Bapak Alfian Bian di Provinsi Maluku Utara. Untuk kelengkapannya jenis full set, minusnya pakai jorak berdouble, jelasnya agak besar ukuran. Kasres 9x40. Ada juga kaos kamu dan juga nih pompa. Barakuda lokal siap dengan tali sandang, swivel, gantamis dan juga mistas. Dan ada peredam bawaan dari river pastinya. Ada nota transaksi juga dari saya ya. Ini nota transaksi yang membuat adalah Mbak Ririn ya, yang pernah lihat vlog awal-awal dulu ini ya, ya ini dia, ini orangnya yang buat nota. Jadi kalau ada nota kesalahan ya dia pelakunya ya teman-teman. Oke, kita akan geser ke senapan yang berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita ada senapan yang terakhir. Di sini adalah Ghost Warrior dengan tabung dural dan ini apa ini namanya, warnanya full black ya. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya kayak gitu ya teman-teman, ke barrier. Ini tabungnya dural dengan kapasitas 360 cc ya teman-teman. Berbahan tabung padat atau dural. Dan juga ini udah full CNC ya, kayak gini garapannya. Rapi sekali pastinya. Ini udah kita kasih konverternya ke setengah TSM. Dari yang awalnya 1 TSM kita kasih konverter setengah TSM ya. Kita baik sekali ya teman-teman ya. Kita konversi kita kasih ya, kita kurang baik apa. Di sini ada manometernya ya, sampai 3500. Ini bagian popernya bisa kita adjustment ya, pasti udah lihat di reviewnya Kang Arif lah, gak usah saya banyak bacotkan ya di sini. Di sini akan kita kirimkan kepada saudara ini, Victor Karman Yusa ya, di Sulawesi Selatan ya. Pak Victor sudah benar sekali membeli senapan Ghost Warrior atau Ghost Warrior Ranger, Ghost Warrior ya, bener ya ini. Kayak hampir lupa, soalnya ini saingannya sama Ranger Warrior, jadi lebih sering terbelit-belit tentang namanya. Untuk kelengkapannya di sini ada Mistiora Gear 12, ada juga teleskop spek yang besar ya, dimana senapan yang bagus ditunjang dengan teleskop yang bagus juga pastinya ya teman-teman. Kita lanjut juga ya, kita nggak perlu lama-lama di sini ya, jangan banyak bicara. Di sini ada pompa RV, dimana pompa ini sudah kelas menengah dan juga cukup baik juga. Di sini paketannya pakai ini si uklik dengan khasnya Benjamin. Kayaknya kayak gitu ya. Sudah kita tidak perlu kita tes ya. Kita sudah pernah lihat reviewnya juga. Kita akan kirimkan menggunakan ini pos PJE sore hari ini juga. Oke, buat teman-teman sekian dulu dari saya Abi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jika mau pesan senapan langsung saja hubungi nomor chat kita. Ada 3 nomor, CS1, CS2 dan CS3. Dan dari saya Abdi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.